Angkatan bersenjata Rusia secara konsisten memberikan kerugian telak pada kubu Volodymyr Zelensky, dibuktikan pada sebuah rekaman yang ramai beredar di media sosial Telegram pada Jumat 8 November 2024. Howitzer yang tidak disamarkan dan tentara Ukraina yang berjalan di dekatnya menjadi sasaran empuk operator UAV Rusia yang menyadarinya. Tanpa buang-buang waktu, militer Rusia langsung melayangkan serangannya, seperti yang terlihat dalam rekaman. Akibatnya, terjadi ledakan besar dan posisi target alami kehancuran total. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.